Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibin mahbub, syafil alali wa mufarrijin kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pada hari Ahad, tanggal 14 Rajab tahun 545 Hijriah, di majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu menyampaikan nasihatnya sebagai berikut. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan faqqahahu fid-din wa basarahu bi'uyubi nafsihi." Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, maka Allah berikan kefahaman agama kepadanya, dan Dia perlihatkan kepadanya celah dirinya. Faham terhadap agama merupakan sebab mengenal diri. Barang siapa telah mengenal Tuhannya, maka dia akan dapat mengenal segala sesuatu, sehingga peribadatan kepada Allah menjadi benar serta bebas dari penyembahan terhadap selain Allah. Tidak ada kejayaan dan keselamatan bagimu sehingga kamu mementingkan Tuhanmu di atas yang lainnya. Engkau mementingkan agamamu di atas keinginanmu, bahkan engkau mementingkan akhirat di atas dunia, dan mementingkan Sang Pencipta di atas seluruh makhluk. Beramalah agar kamu tercukupi. Selama ini karena kamu masih terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doamu tidak dikabulkan. Diterimanya doa adalah setelah menyembah. Jika engkau menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan agama, maka Allah akan mengabulkan doamu ketika kamu berdoa. Adanya kebun adalah setelah ditanami. Tanamilah, maka kamu akan mengetam. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dunya mazru'atul akhirah." Dunia adalah ladang akhirat. Tanamlah tanaman-tanaman ini dengan hati dan badanmu. Tanaman itu tidak lain adalah iman dan amal. Siramlah tanaman itu dan airilah ia dengan amal-amal yang baik. Jika hati memiliki kelembutan dan kasih sayang, maka tanaman itu akan tumbuh di sana. Tetapi jika hatimu keras, maka gersanglah ia, sehingga tidak akan dapat tumbuh apapun di sana. Jika engkau menanam secara bodoh, maka tanaman itu pasti tak akan tumbuh, bahkan ia akan rusak. Belajarlah cara menanam. Jangan mengikuti pemikiranmu sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ista'inu 'ala kulli sun'atin bisalihi ahliha." Mintalah pertolongan dalam setiap pekerjaan dengan ahlinya yang baik. Kamu sibuk dengan tanaman dunia, bukan tanaman akhirat. Tidakkah kamu mengetahui bahwa pencari dunia tidak akan pernah sukses di akhirat? Dan
dia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau harus meninggalkan semua bagian dan makhluk. Dengan demikian, engkau akan sampai kepadanya sehingga dunia, akhirat, bagian-bagiannya, dan semua makhluk akan datang kepadamu. Jika kamu memegang batangnya, semua cabang akan mengikutimu. Jadilah orang yang berakal. Kamu tidak punya iman, tidak punya akal, bahkan tak bisa membedakan. Engkau berdiri bersama makhluk, musyrik dengan mereka. Engkau akan binasa jika tidak bertaubat. Engkau telah melenceng dari jalan kaum sufi, dan engkau telah terjatuh dari pintu mereka. Dan janganlah engkau pergauli mereka dengan kekeruhan hatimu dan kemunafikanmu, bahkan dengan pengakuan-pengakuan dan kegilaanmu. Tetapi pergaulilah mereka dengan hatimu, nuranimu, penuh tawakal dan sabar atas segala ujian, serta rela terhadap bagianmu. Wahai anakku, tawadduklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadapilah segala ujian yang menimpamu. Engkau harus berdiri di atas kaki cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah engkau berubah. Janganlah engkau tergoyahkan oleh panah ujian dan cobaan. Engkau harus tetap tegar. Lahir dan batinmu berdiri di atas tempat di mana tidak ada makhluk, dunia, akhirat, maupun bagian-bagian di dalamnya. Tidak ada sakit, tidak ada mengapa dan bagaimana, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau dikotori oleh pandangan makhluk maupun nafkah keluarga. Janganlah engkau berubah oleh yang sedikit maupun yang banyak, celaan atau pujian, ditolak atau diterima. Hendaklah engkau selalu bersama Allah di balik akal manusia, jin, malaikat, dan seluruh makhluk. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh sebagian ahli sufi. Mereka berkata, jika kamu mau, maka bersungguh-sungguhlah, dan jika tidak, maka jangan ikuti kami. Sabar, ikhlas, dan sungguh-sungguh adalah asas dari semua yang telah aku jelaskan kepadamu ini. Engkau ingin aku bermunafik kepadamu dan berbicara dengan lembut kepadamu sehingga engkau senang dan bangga, padahal tidak ada kemuliaan bagimu. Aku laksana api. Tidak ada yang tahan di atas api kecuali sesuatu yang bisa hidup di dalamnya. Bahkan ia bisa berdiri, duduk, dan berjalan di dalamnya. Berusahalah agar engkau menjadi seperti hal itu, yaitu tahan terhadap sengatan api ujian dan mujahadah. Bersabarlah atas ketetapan takdir, agar engkau dapat bersabar menyertaiku dan mendengarkan pembicaraanku, bahkan kau sanggup mengamalkannya secara lahir dan batin, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Pada mulanya dalam kesunyianmu, lalu dalam keramaianmu, dan selanjutnya dalam wujudmu. Jika keadaanmu telah demikian, maka engkau akan mendapatkan kejayaan di dunia maupun di akhirat dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluknya,
jangan taati makhluk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendahlah kepada orang yang rendah hati dan berlaku sombonglah kepada orang-orang yang sombong. Bagaimana mungkin aku peduli sedang engkau mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, meremehkan perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Engkau menentangnya dalam ketetapan-ketetapan dan takdirnya, bahkan engkau memusuhinya sepanjang siang dan malam. Dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika engkau taat, maka aku rela, dan jika aku rela, aku akan memberkatimu. Keberkatanku tidak terbatas, namun jika engkau durhaka, maka aku akan murka, dan jika aku murka, maka engkau akan terkutuk, dan kutukanku akan sampai kepada 7 turunan. Pada zaman ini, agama telah dijual dengan tanah. Inilah zaman panjang angan-angan dan penuh kerakusan. Berusahalah agar kamu tidak termasuk orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Semua amal yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia. Dan betapa meruginya engkau jika engkau menyembunyikan keadaanmu terhadap orang awam. Sesungguhnya engkau tidak bisa merahasiakannya kepada orang-orang khawas. Orang-orang yang jahil tidak bisa bersembunyi dari orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang bodoh tidak bisa bersembunyi dari orang-orang alim. Beramallah dan ikhlaslah dalam amalmu. Sibukkanlah dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Engkau harus selalu mewaspadai nafsumu sehingga engkau dapat mengendalikannya agar taat kepadamu. Putuskanlah ia dari kemilaunya dunia sehingga ia akan sampai ke akhirat. Putuskanlah ia dari makhluk sehingga ia akan sampai kepada Sang Pencipta. Jika keadaanmu telah seperti itu dan telah kuat, maka engkau akan meninggalkan dunia dan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Dia akan menyuapi dengan hukum-hukumnya. Engkau harus berbicara benar, jangan suka mentakwilkan. Sesungguhnya orang yang suka mentakwilkan itu akan salah juga. Janganlah kamu takut atau berharap kepada makhluk, karena hal itu merupakan bukti lemahnya iman. Tinggikan cita-citamu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu sesuai dengan cita-citamu, kesungguhanmu dan keikhlasanmu. Berusahalah dan mencarilah. Sesungguhnya engkau tidak mendapatkan iman dan beramal soleh sebagaimana engkau berusaha untuk mendapatkan rezeki. Syaitan akan mempermainkan orang awam seperti pemain sepak bola memainkan bolanya. Ia akan melemparkan bola kemanapun ia suka, seperti salah seorang di antara kamu yang mempermainkan binatangnya. Syaitan akan melupakan hati mereka, kemudian memperhambakan mereka sesuai dengan kehendaknya. Bahkan syaitan akan mengeluarkan mereka dari tempat-tempat beribadah dan sibuk memperturutkan hawa nafsunya. Ya Allah, tunjukkanlah hati kami kepada-Mu. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan
peliharalah kami dari siksa neraka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.